Veteran Peto Putra Oncu luncurkan lagu dan video klip terbaru Netizen Galau. Setelah penantian beberapa waktu semenjak ulang tahun yang ke-17, akhirnya veteran Peto Putra Oncu merilis lagu serta video klip terbaru dengan judul Setengah Hati. Lagu Setengah Hati tersebut merupakan lagu pertama Onyo sapaan akrabnya setelah berumur 17 tahun. Oleh karena itu, tema lagu Setengah Hati tersebut sedikit dewasa yang menceritakan percintaan dua remaja. Lagu Setengah Hati menceritakan pasangan anak muda yang cintanya bertepuk sebelah tangan lantaran salah satu pasangan meninggalkan kekasihnya dengan dan tanpa alasan yang tiba-tiba menghilang. Video klip Setengah Hati tersebut berlokasi di Swiss dengan pemandangan kota serta alam yang menakjubkan. Kota bersih dan udara yang segar membuat penampilan Onyo terlihat fresh dengan jaket maupun blazer yang ia kenakan dalam video klip tersebut. Hal tersebut merupakan usaha Ruben Oncu yang memohon kepada Ivan Gunawan selaku desainer dari kostum Onyo yang ia kenakan. Dengan setting lokasi yang sungguh ikonik di sebuah danau yang seringkali digunakan untuk syuting film bahkan drama Korea, Onyo mengambil lokasi Danau Prince yang selalu menarik perhatian dalam lagu terbaru ini. Video klip yang berkonsep romansa percintaan sepasang kekasih anak muda ini menyuguhkan visual yang benar-benar menakjubkan. Warna jelas yang flawless dalam setiap gambarnya seolah memberikan pandangan akan masa transisi Onyo dari anak-anak ke dewasa. Selain itu, lirik yang puitis mengiringi satuan nada romantis yang sedikit menyayat hati. Tak hanya veteran Peto Putra Oncu seorang, di sini veteran Peto Putra Oncu beradegan bersama seorang gadis dengan paras cantik yang berperan sebagai sosok cewek dambaan hati veteran Peto Putra Oncu. Adegan yang romantis di setiap sudut kota Swiss menjadi bukti akan kerja keras Onyo dalam menciptakan sebuah kolase gambar yang kaya akan seni, dibalut nada yang penuh akan cita rasa veteran Peto Putra Oncu. Di sini terdapat perbedaan dari video klip sebelumnya, selain lokasi yang berada di Swiss, veteran Peto Putra Oncu terlihat sungguh dewasa di setiap adegan dengan paras tampan wajahnya yang mempesona. Segala jerih payah Ruben Oncu, veteran serta tim kini membuahkan hasil yang cemerlang akan sebuah video klip musik terbaru veteran Peto Putra Oncu yang mendapatkan antusias dari para penonton dan penggemar. 6 jam setelah peluncuran video klip dalam channel MOP Music, lagu tersebut sudah ditonton sebanyak kurang lebih 142.000 viewers sejak rilis di hari ini, 21 Mei 2022. Video yang berdurasi 5 menit 1 detik tersebut sukses menarik perhatian netizen. Para penggemar pun dibuat takjub akan karisma veteran Peto Putra Oncu dalam lagu serta video klip Setengah Hati. Tak lama setelah kemunculan, netizen pun memenuhi kolom komentar. Wow, akhirnya yang ditunggu-tunggu tayang juga. Selamat buat Koko Onyo untuk single terbarunya. Semoga bisa trending sampai mancanegara dan sukses untuk karirnya, komentar akun Si Fauzi. Keren banget veteran Peto Putra Oncu, galau jadinya. Memang benar ya, kalau kita mencintai orang harus dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Bagaimanapun setengah hati pasti tidak akan sejalan. Sukses selalu tim MOP Music dan Onyo, salut akun Mary Gaby. Suaranya adem banget, lagunya bagus dan acting Onyo di setiap lagu barunya benar-benar menjiwai banget. Sukses Onyo dan MOP, komentar akun Salsabila. Tuhan memberikan talenta kepada veteran Peto Putra Oncu sungguh dahsyat. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tak seorang pun dapat menutupnya. Selamat veteran Peto Putra Oncu atas rilis video klip yang begitu amazing. Sukses selalu, diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Akan terus bawa naik menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tetap andalkan yang di atas di setiap langkah hidupmu ya Onyo. We love you always from Taiwan. God bless you always. Saut akun Maria 3.